بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد. Para jamaah, calon jamaah haji, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya di sini paling kecil berarti. Beliau di sana orang tua kita dalam medan dakwah. Satunya lagi dokter. Sebelah saya dokter juga. Pengisi materi lagi di Masjid Nabawi. Tapi inilah bagian dari tawasi bilhaq. Tadi Ustaz Syuhada menjelaskan perjalanan iblis. Dan itulah memang yang telah digariskan pada iblis itu. Menjauhkan manusia dari surga. Makanya Allah mengatakan, Inna nafsa la ammaratun bisu', jiwa kita ini selalu mengajak kepada buruk. Syaitan selalu menggoda kita untuk melakukan hal-hal yang maksiat, buruk. Dan hal yang buruk ini dihias, dikemas oleh syaitan, terlihat itu indah sekali. Makanya Allah mengatakan pula di surat Fussilat pada ayat yang ke-25, wa qayyadna lahum qurana fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Hal yang buruk jelek itu dikemas oleh syaitan pada setiap diri kita. Jadi setiap diri kita ini ada setan ya, Bu. Pak, ada setan. Lalu setan ini memperindah apa yang sudah kita lakukan kemarin dan yang belum kita lakukan itu sudah kita klaim bahwa itu sesuatu yang indah. Tadi disindir sih sama beliau. Walaupun perjalanan ini haji khusus VIP, tapi kesulitan-kesulitan itu pasti ada. Permasalahan itu pasti ada. Bahkan semakin tinggi, tadi beliau singgung, maka setan pun kalau biasanya pasukannya 10, ini double ini pasukannya dia. Semakin besar godaan dia. Dan semakin besar buat kita semuanya. Maka jangan sampai kita ini akhirnya, Bapak Ibu yang tinggal di Jakarta atau yang tahu kehidupan kota Jakarta, jangan sampai kita ini seperti pengendara motor di lampu merah. Apa Pak Bu? Semuanya pengen berhenti di depan. Dan dia tidak peduli lagi dengan aturan. Dan satu sama lain pun akan mengatakan kepada temannya, gak sabaran nih orang. Padahal dia sendiri juga sama. Inilah pentingnya sebuah kesabaran. Imam Nawawi di buku beliau Riyadhus Shalihin, itu bukan spontanitas beliau bikin. Beliau buat bab pertama itu ikhlas, Pak Bu. Bab pertama ikhlas. Bab kedua tobat. Bab ketiga sabar. Lihat urutan ikhlas, tobat, sabar. Penutupnya istighfar. Saya tidak panjang lebar, saya nukilkan catat Pak Ibu ucapan para sahabat dan para ulama salaf tentang apa itu sebuah kesabaran dalam ibadah. Catat ucapan Umar bin Khattab ini, Pak. Umar bin Khattab mengatakan demikian, wajadna khaira aishina as-sabr. Kami mendapatkan kehidupan kami yang paling indah itu ada pada kesabaran. Kami mendapatkan
kehidupan kami yang paling indah ada pada kesabaran. Subhanallah. Tanpa sabar berarti hidup kita apa? Gak ada keindahan. Walaupun dia berada dalam pelayanan VIP yang luar biasa, gak ada kesabaran. Bisa jadi orang yang berada dalam fasilitas paling bawah, tapi dia berada dalam tingkatan kesabaran, dia akan mendapatkan khairu aisyah. Ini ucapan Umar bin Khattab. Ada lagi Pak, ucapan dari Ali bin Abi Thalib. As-sabr wal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Idzan qata'ar ra'su banal jasad, kata beliau. Sabar dan iman itu ibarat kepala sama badannya. Jika kepalanya terputus, maka badan pun akan kehilangan, terlepas dari kepalanya. Faham? Berarti sabar itu diumpamakan apa? Apa Pak Bu? Hah? Pala. Iman itu diibaratkan seperti badan. Kalau kita gak punya sabar, terus gimana? Kayak film kita masih SD dulu tuh Pak. Film apa namanya? Ajian apa itu? Yang punya ajiannya kepalanya putus. Ya, film Joko Sembung dulu Pak, kita masih SD dulu. Dipotong lehernya sama Joko Sembung, akhirnya dia bisa berjalan tanpa kepala. Berarti dia siapa? Setan. Jadi tanpa sabar, ya hilanglah hakikat dari perbuatan kita. Ada lagi Pak, ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau bilang gini, as-sabru nisful iman wal yaqinu al-imanu kulluh. Sabar itu separuhnya iman, 50%-nya. Keyakinan itulah iman. Subhanallah ya. Sabar itu separuh. Separuhnya satunya apa? Iman, keyakinan. Jika kamu gak sabar, ya sudah. Gak ada nilainya. Jadi, Imam Nawawi meletakkan urutan tadi itu memang pas. Pas para jamaah sekalian. Ikhlas dibangun, lalu tobatlah kita semua dari perbuatan dosa kita. Sabar. Subhanallah ya. Saya nukilkan lagi generasi berikutnya, Imam Ats-Tsauri. Beliau mengatakan demikian, Pak. Salatun minas sabri, ada tiga hal, itulah kesabaran. Pertama, la tuhaddits biwaja'ik. Jangan suka cerita sakit yang ada di tubuh Anda. Dua, la tuhaddits bimusibatik. Jangan cerita musibahmu. Yang ketiga, la tuzakki nafsak. Jangan nganggap diri Anda udah baik. Jangan merekomendasikan dirimu sendiri. Jangan menilai diri Anda baik. Yang tadi beliau Ustaz Suhada sebut dengan tokoh Haji Muhyiddin akhirnya. Ini sabar. Walaupun VIP, namanya wajah capek, pegel badan, itu pasti. Mina, tenda, tetap aja tenda. Arafah, ya Arafah tetap.
Muzdalifah, sunnah Nabi apa? Hotel tak berbintang, karena bintangnya kebanyakan. Bintang-bintang. Tidurnya di mana? Pasir, Pak. Beralaskan seadanya. Waduh, kamar mandinya gimana tuh? Ya sebelah kamar mandi sudah nyampur di situ. Bau enggak? Ya berdoa mudah-mudahan enggak bau. Tapi itu sunnah Nabi. Nabi nyuruh kita begitu. Habis itu selesai kali? Belum, belum rampung, Pak. Masih ada lagi, muter lagi. Sampai tanggal 13 nanti. Pegel. Apalagi ibu-ibu yang biasa bersih, rapi. Wah, saat itu, Bu. Aduh, lengket, lepek, Bu. Iya, lengket, bin lepek. Itu semua apa? Wajah. Ini nafs yang harus dilawan. Terus apa? Ya sudah, enggak usah diomongin. Terus kalau sudah haji, ya enggak usah diceritain kalau Anda sudah pergi haji. Ini nasihat ulama salaf dahulu. Terus sabar itu apa berarti? Ada beberapa komentar dari para ulama salaf lagi. Sabar itu apa? Sabar itu menjadikan pelakunya tidak akan melakukan sesuatu yang buruk. Buruk menurut pandangan siapa? Tentu buruk menurut pandangan syariat. Dia gak mau. Tidak akan berbuat sesuatu yang buruk menurut pandangan syariat. Terkadang hawa nafsu kita menganggap gak mau gitu. Tapi itulah sebuah perjuangan. Sabar itu ternyata kekuatan. Quwwatun nafs allati biha salahuha. Kekuatan jiwa kita. Sehingga jiwa ini akan benar-benar baik dan lurus di kemudian hari. Ini sabar. Sabar itu tegar dalam melakukan perintah Allah. Tegar. Allah suruh kita begini, kita lakukan ini. Rasulullah SAW menyuruh kita ini kita lakukan. Enggak nawar. Ini disimpulkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi sabar itu apa? Sabar itu dalam kaitan dengan perintah. Sabar dalam melakukan perintah Allah. Sampai benar-benar kita lakukan dengan cara yang benar, cara yang tepat, sesuai yang digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Inilah sabar yang pertama. Sabar dalam melakukan perintah Allah. Haji tanggal 8 sudah mulai. Semangat ini. Mulai ngelihat tenda, waduh, kok ini Ustaz? Ya iya begini, mau diapain? Gak ada begono, begono pekalongan, makanan. Kok begini? Waduh, mulai waduh terus. Ya. Mau VIP, nah VIP begini tenda. Kamar mandinya mana? Ina. Toiletnya mana? Ya ini coba, aduh kok gini. Toiletnya mana? Ini klosetnya bolong bawah. Airnya panas. Aduh, gini ya, sudah begitu. Sabar sudah. Di sini kita di Mina ini. Ke Arafah. Ngapain di Arafah? Duduk ibadah. Sabar enggak kita? Enggak sabar, ya tadi yang Ustaz Suhada cerita. Akhirnya duduk, ngopi, ngobrol ngalor ngidul. Padahal itu mahal loh. Hajinya mahal sekali. La haula wa la quwata illa billah.
sehingga kenikmatan itu hilang pada akhirnya. Kita tertipu, itu jelek dikemas oleh setan seakan-akan indah, padahal burukan. Mau maghrib, udah buru-buru mau ninggalin. Harus kita tinggalkan tuh Arafah. Terus ke Muzdalifah. Begitu seterusnya. Di Arafah, ya tidur. Di atas busa pasir. Dengan aroma terapi panas pasir Timur Tengah. Begitulah seterusnya. Dua, sabar dalam meninggalkan larangan. Gak boleh pakai minyak wangi. Ya udah jangan pakai minyak wangi. Bau dong Ustaz, bau ketek. Ya deh maklum deh bau ketek dikit. Ya bau ketek dikit gak apa-apa. Wangi keteknya orang haji bu. Bangun tidur di situ gimana sikat giginya? Ya gak apa-apa bau jigong dikit. Ya bau jigongnya orang haji gak apa-apa maklum deh. Justru paling nikmat tidur di situ nanti. Begitulah kesabaran dalam meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Sabar musibah, sabar. Itulah yang ketiga, yang akhirnya para jamaah sekalian, ucapan Umar bin Khattab tadi bisa kita peroleh. Saya mendapati indahnya kehidupanku ini ada pada kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah pun membalas orang yang sabar, enggak pakai angka lagi. Hanya Allah yang tahu angkanya berapa. Yang terakhir, saya tutup dengan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolong sama Allah dengan sabar dan salat. Memang itu berat kecuali orang-orang yang hatinya ada kekhusyuan. Para ahli tafsir bilang berarti sebab datangnya pertolongan Allah itu adalah sabar dan salat. Sebab datangnya pertolongan, sabar dan sholat. Ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.